Tak apa, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surakallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdaluhu litanun dakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa qala ala falyuballigh asyhadul ghaib au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mula-mula sekali kita sama-sama syukur kepada Allah dengan sifat hakiki dan juga zat hakiki yang ada pada Allah. Allah telah zahirkan, mana tunjuk perkara yang baik pada kita pada malam yang mulia ini. Yang ni Allah Ta'ala telah kumpulkan kita ramah-ramah dengan nisbah agama. Ini kebaikan di sisi Allah. Lepas tu kekumpul saja serta Allah Ta'ala bagi kemudahan. Saya pun perjalanan dengan selamat walaupun ni program yang kedua lah. Muzakarah saat ni lepas maghrib di jalan. Sudah pun dekat pukul 8:30 lah. Mari sini nak widah pukul 9 atau ada. Walau lewat sikit pun Allah Ta'ala bagi selamat. Lepas tu saya kesel sikit, kesel dalam hati tengok orang kampung. Tengok orang sini tempat teh lah. Masya Allah. Persatuan. Orang panggil capur tangan. Bersungguhnya. Di segi sambut teh. Allah Ta'ala buat we tengok we nampak zahir. Saya tak tahu kata sini ni suasana apa ni, musim sekarang musim ke apa, hujan ke kemarau ke musim boh ke musim buah diri ke. Tapi malam ni cuaca sederhana. Ini alamat hak saya, tak kecek tak boleh wasa nak kecek. Sebab Allah Ta'ala royak pada Nabi Musa kata, apabila aku kena kepada kapung mana, saya kena kias, hadis dia kias. Allah tak panggil kapung. Kabilah. Masa dulu ni dia panggil kabilah, kaum. Kaum Nabi Musa ni dia panggil 12 kabilah. Musa tanya, ya Rab, ya Allah, apabila mu kena pada satu kaum aku ni, satu kabilah aku ni, tanda apa? Saya rasa kesel tengok suasana eh. Lepas tu nak royak belah. Saat ni royak dah. Kecik hak tulah tak apa dah. Apabila Allah kena, Allah kata tiga kali. Hak lain tak nampak lagi, tapi hak nampak cirak-cirak malam ni, ni musim. Masa kita panggil musim ni, suasana. Masa siap panggil redukan. Udara ni, berniakat. Allah kata pertama kena buat musim sederhana. Saya tak kira hak kemarin lah. Tak kira hak esok lah. Kira hak malam ni. Allah tak kita peripung tujuan agama. Saya tak ada tengok kali modok gapo, tak ada royak gapo pada saya. Rajab. Tak apalah, di bulan mana-mana pun saya tak ada berhenti. Jok bulan mana-mana pun tiap bulan. Tiap hari pula tu. Tak ingat, tak tahu gapo nak tok modok le kepala saya ni gapo, tapi saya ambil saya ya, agama. Malam ni nisbat kita semua berhimpung kerana agama. Baik boleh Rajab ke, sambut Ramadan ke, baik
Gapo saja nak agama. Apabila kait dengan agama, mahabih punya kita. Tujuh agama, Allah zahirkan malam ini, musim sederhana. Siapa dia? Tahu dia buat hubungi telefon, dia kata sebenarnya nak buat di luar, ya di luar, di padai mana. Takut hujan. Takut ke hujan. Hujan ni, ia turun dengan perintah Allah. Dengan ni, orang bukit, orang buat kebun, orang kedai, orang bandar, orang laki-laki, orang perempuan, tokek, nak roli. Tak turun hujan walaupun setitik daripada langit kita nampak eh. Sebenarnya daripada khazanah, khazanah. Klang, kalau Allah Ta'ala sipir. Tak titik atas permukaan bombing, tak carok batik, cok batik, apa benda setan ni. Tak titik, tak bukit, tak dalam kayu, tak faham rumah kita walaupun setitik. Tanpa izin, hukum, amar, perintah daripada Allah. Sebab hujan dia turun dengan hukum, dengan Allah Ta'ala kena. Dan Allah kata, aku kena, aku nak sederhana. Cuaca, bandiakak, suasana, maaf, capa-capa siya. Apa ni suasana kampung kita ni, ni sini ni. Tempat kita berhimpun malam ni, ni. Allah mendinginkan. Allah royak lama dah. Saya duk panah nak royak wifok itu nampak kebaikan yang Allah bagi. Dengan sebab fok itu tak? Allah kata aku kena tempat tu, penduduk tu. Apabila aku suka, suka Allah Ta'ala ni, ia suka dengan aman. Bukan suka dengan man. Allah kena dengan aman. Orang situ buat amal lega apa, aku kena. Allah kata musim sederhana, cuaca. Allah Ta'ala wis sederhana. Saya tengah-tengah musafir ada kak, dalam perjalanan ni, ada-ada kena pasir kipah. Pusing. Yo kawasan mah kita ni tiga wilayah ni tak sak. Learning lebih lagi bulan ni. Nak tak cerak mana kita dah fikir eh tak hujan kali habis dah marah. Dok, ada kadang panggil sampai gelak. Ni nak win apa cerita ni? Kata Allah the control. Khalik Allah, Malik Allah, Razik Allah. Allah cipta, Allah jaga. Allah bagi rezeki. Semua ni makhluk, mamlu, marzu. Kena jadi, kena jaga. Nak berlaku gapo dengan izin Allah. Setitik ujian dengan izin Allah. Allah kata tangguh, tangguh. Ni ya, apa ni? Kecepe Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Musa kalimullah. Kecek derek dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mungkin kau aku gapo tanda? Musim sederhana. Dua. Ni asbab juga mana ni ni? Kalau tak ada mereka ini, tak jadi ni pimpinan kita ni. Siapa? Kita panggil pemerintah lah. Ketua kampung. Bahasa Syiah panggil punam. Kita dalam-dalam agama ni panggil orang yang bertanggungjawab. Siapa tu imej? Tok Kotik tu bila? Tok Nebel? Oboto kalau ada kawasan tok mene nayuk. Poroso ceroboh semua orang duk tanggungjawab ahli, ahli jawab tak kuasa. Kalau masjid 15 orang. Kalau bagi tok Nebel tak tahu apa orang. Poroso gapo dia semua tu. Dia bagi kemudahan bakak jaga, bakak bagi keselamatan malam ni. Lebih lagi kupo di masjid tok imej. Yang bagi kemudahan buat musyarak orang panggil. Tak apa, malam ni kita we berlakukan majlis Rajab. Berlaku dalam bulan Rajab ni kaitan dengan gapo? Tok Imej suruh pada saya untuk bicar, tapi mula orang panggil, mula fikir siapa? Ketua, ketua orang rak picop, orang tanggungjawab dalam kampung. Allah kata gapo? Kampung aku kena amal orang situ, aku nak bakit pemimpin, pemerintah, orang tanggungjawab situ orang bijak-bijak. Kadang-kadang orang panggil soal pula tambah. Kalau tak bijak tak boleh jadi pemimpin orang. Okay? Bijak di sisi kita dengan bijak di sisi Allah tak sama. Kita kata orang ni bijak di sisi Allah tak pakar boleh jadi. Tapi hak Allah dan Rasul kata bijak, tak ada dah orang fikir kehidupan lepas ada mati.
fikir agama, fikir akhirat. Manusia yang bijak sekali di dunia ke siapa? Okey, buat iPhone bijak. Steve Jobs. Okey, buat elektrik. Siapa dia? Ngaji praktikum begitu. Sir Isaac. Dapat nama dia, nama dia. Okey, buat televisyen. Okey, buat. Ngapa ni? Kapal terbang? Yo, bijak lah taklah bagi ke dia, bijak. Bijak no manusia ni, kita nak tahu dia bijak, tengok benda yang fikir tu. Lepas tu tengok hujung jatuh benda yang fikir tu. Hak hujung jatuh kan? Hak akhir gapo harga? Kalau orang fikir kapal terbang, harga kapal terbang berapa? Ribu juta ada, ribu juta. Tapi jangan tengok pasal terbaik, tengok hujung jatuh yang mana. Okey sekali kapal terbaik apa? Siapa dia pergi mula-mula tekoh duk COVID, tekoh duk corona apa ni bakok. Kapal terbaik duk hatu di padai baik di Don Merang ataupun di Suwana Pum. Naik rupu. Nak terbaik tak boleh, tak pakai lah. Ada hak jual lelong, ada hak dah lama guna, habis umur nak terbang tak leh, ada buruk. Akhir sekali orang jual buat kedai kafe. Tu hak molek lagi tu. Kalau hak buruk karak lagi suka relo. Tu harga ribu juta tu. Ya suk ni suka relo, ya besi ni. Harga orang fikir tu ceridik dia tu suka relo tu. Ada lah benda mahal ada tu lagi ni. Lai dunia ni orang yang cidik lah taklah wik akal 99 akal. Siapa? Imamul Anbiya. Fikir ke apa? Nawak acah mana wik umat ni selamat daripada azab Allah. Nawak acah mana wik semua manusia masuk syurga selamat daripada neraka. Dia panggil fikir umat, fikir akhirat. Hujung jatuh fikir ni ke apa? Natijah. Hei, tawajuh. Saya kecek mengikut tolap, mengikut kanak pendengar. Oh ya dah. Tok modok sini Rajab. Saya muka demoh mula daripada hujir suasana ni. Tak tahu nak pergi ke mana pergi kecek pada saya. Tapi lepas saya tok Rajab. Tapi Allah akan gerak lidah saya. Allah akan bagi ingatan pada saya. Mengikut tawajuh pendengar semua. Berarti baik-baik. Sebab tawajuh ni kena tengok pun ni. Tawajuh. Tengok muka sini. Telinga dengar tawajuh. Allah akan bagi payment pada fuad kita. 99 akal, 100 asal akal Allah Ta'ala buat ni akal. Kita ni jasad ni satu makhluk, jasad roh satu makhluk, akal satu makhluk, nafsu satu makhluk. Suku-suku ni nafsu masuk, akal masuk, jasad suku, roh di alam arwah, jasad daripada makene ni, darah, darah daripada makene. Makene tu jadi kisah-kisah proses di darah. Darah yang disetitik ni, capo jadi jasad manusia daripada bumi jasad ni. 94 bulan Allah siup masukkan roh, roh daripada langit. Tubik daripada perut ibu ada nafsu. 15 tahun orang jatuh, 9 tahun orang tinuk. Akil baligh, akal. Hatu akal. Allah buat akal, 100 akal. Allah cabut sah, bagi pada manusia. Umum. 99 lagi, Allah bagi pada siapa? Imamul Anbiya. Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Sayyidul Mursalin. Khatamun Nabiyin. Habibullah. Kekasih Allah. Soalan ni ialah dunia ni ada 99 akal. Ya fikir ke apa? Wa macam mana umat dia semua masuk syurga? Wa macam mana umat semua selamat pada neraka? Malam ni ni ketua kita tu ebe baik bagi kemudahan eh. Tu email ada jawab tu kuasa masjid. Capur tangan daripada pemuda, pemudi, muslimin, muslimat. Oi apa semua? Ya mula musyarak dengan ketua. Buat apa? Ceramah agama. Dan mana panggil ceramah, panggil bayi, panggil gapo lah gila. Saya panggil muzakarah sebab saya sendiri berhajat. Saya kangen pada benda hodok kecek bukan sepenuh lah. Jangan nampak saya super woli, super melekat, itulah. Dia duk bayi, duk ceramah, duk royak sepenuh.
Pas tak sepenuh kau yak apa kau eh? Tanggungjawab. Saya juga jadi orang tanggungjawab. Saya tanggung ni, saya kena jawab depan Allah. Sebab saya juga jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hatta umat Nabi semua tanggungjawab atas umat. Saya juga, kamu juga, pemuda, pemudi, kita nampak hari ni tu imej tu kotik tu bila dah. Dah umat ni semua. Wairun ya wacun. Pemuda pemudi. Orang menego, orang kebun. Tokek nak oli. Pemimpin rakyat. Sebut kata umat, Allah Ta'ala hatta mari jadi untuk tanggungjawab atas permukaan bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ni orang tanggungjawab. Kita terjemah khalifah ni punam deh. Kalau terjemah bahasa Syia ni punam. Punam ni pemimpin. Kalau pemimpin mah kita kak, ia kena orang nanti tunjuk orang. Itulah dia. Tunjuk, ajar, bungkan, bancakan. Bahasa Syia sikit. Wifu itu mudah paham. Pemerintah di sini, tempat kita adalah orang nanti suruh orang. Dok, dalam Islam, khalifah dalam Islam adalah orang yang bertanggungjawab. Hak Allah redha dunia akhirat. Khalifah Pak Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Ataupun Uthman dulu, baru Ali. Radiyallahu anhum. Allah redha belakang ni. Ni khalifah ni. Dia mari buat apa ni? Nanti tunjuk orang tu. Waktu, waktu. Dah, dah, dah. Dia mari buat contoh. Tanggungjawab dengan orang fakir miskin, dengan anak yatim, orang bujang dalam Madinah masa Khalifah Umar, gapo dia cara. Makan ni siapa setiap buah umur. Orang musafir mari, dia tak lok saja bawa masuk Madinah. Bagi kemudahan. Tu orang panggil orang tanggungjawab. Sesi panggil rap picor. Apa tanggung? Tah dunia Allah kasih kita tanggung amanah bagi kita semua bak agama ni. Jawab apa? Semua kena berdiri depan mahkamah Allah. Pemimpin kapal kena jawab, kena jawab hal ayah dia. Ayah kena jawab hal bini, hal anak dia. Suami kena jawab hal isteri dia. Jireh kena jawab hal jireh. Tetangga, manusia sama manusia kena jawab. Ni tanggungjawab. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lebih-lebih lagi, imamul anbiya. Imam segala Nabi, Sayyidul Mursalin, ketua segala Rasul. Apa ni panggil ketua? Dia orang yang bertanggungjawab. Mari atas permukaan bumi. Apa panggil imam? Dia jadi imam semaya para-para Nabi masa Isra masa Mi'raj. Kita panggil Isra Mi'raj ni Mekah, Palestin, Baitul Muqaddis. Lepas tu, di situ Arash. Lepas tu Mi'raj. Di situ ada semaya bersama dengan para-para Nabi. Imamul Anbiya. Sayyidul Mursalin, ketua segala Rasul. Awalu wa akhiruhu. Awal Nabi, akhir Nabi. Apa saya kata awal? Tak ada nak, tak ada dunia ni Nabi ada dah. Tak ada kapun carok batik, tak ada jalan, tak ada tani, tak ada naro. Tak ada langit bumi pun Muhammad ada dah ni awal. Ada cerita dalam surah Yasin. Innaka lamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ma'arif, saat ni dengan kori baca sendak saya baca tak ada. Tapi Tok Guru kata, soh dah semaya baca. Eh, kalau ada orang lain yang baca sendak lagi yang dia terimik, jadi makmum lebih baik lah. Soro tak sedap, Allah beri soro degah untuk bayar, untuk ceramah. Innaka laminal mursalin. Yasin ni Allah baca bila? Dalam riwayat hadis, 1000 tahun belum buat langit dan bumi. Yasin dan Toha. Nama Nabi belakang ni Muhammad, Ahmad, Mahi, Yasin, Toha, Muzammil, Mudassir. Nama Nabi ni Allah baca surah Yasin atau ha 1000 tahun belum ada ni. Tak usah ada kebun diri kita. 7 lapis langit ada, 7 lapis bumi tak ada. Allah kata innaka
Innaka ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kata sesungguhnya kamu, engkau. Bahasa Arab ni kalau lafaz innaka nak kecek dengan orang tak ada depan tak kena. Kalau kata innahu, tak apa. Innahum, mereka itu. Waktu eh, orang tak ada apa. Itu tu lah waktu eh. Orang tu eh, dia tu eh. Dia tu jalan tu tak apa. Tapi kalau kata kamu eh, tua duduk ni menesta nu berak kamu orang ni tak sepenuh ni. Duk kecek dengan pia, kamu eh duk tunjuk ke batin kita. Allah kata innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Innaka ni adalah Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, Habibullah. Bila surah Yasin Allah baca belum ada langit bumi. Nak royak kata Muhammad ada. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Apa akhir? Ana khatamun nabiyyin la nabi ba'di. Aku nabi yang terakhir, tak ada nabi. Akhir nabi, awal nu. Allah dah kecek belum bakit nabi Adam. Nabi wayak sendiri. Adam tak jadi tanah lagi eh. Adam buat dengan tanah. Mereka ambil di bumi ni, kotor-kotor, campur-campur. Tanah, air, campur-campur, seluk tu campur, buat semagih. Tak ada betul-betul jadi tanah, tak ada lagi Adam. Nabi kata, aku ada dah. Tapi Allah Ta'ala tak akhir. Ana khatamun nabiyyin la nabi ba'di. Orang yang ada 99 akal, mari apa? Fikir umat supaya selamat daripada azab Allah. Fikir umat supaya lalu jalan dunia sama Ta'ala ni selamat dunia, selamat akhirat. Sebab tu kehidupan nabi adalah contoh bagi umat ni. Siapa ikhtiar, orang ni selamat. Siapa tak ikhtiar cara nabi, orang ni gagal. Orang panggil gagal ni metak dah. Dunia tak ada hadap pun mana. Akhirat lebih-lebih lagi. Siapa hak dapat jalan pertunjuk selamat dunia akhirat? Hak Allah puji lah kera'i. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Allah redha mereka itu. Ni kitab dalam Quran ni. Allah sebut lagi waradu'an. Okey, hak tu heredo ni yo boleh cek kok tanda kok. Kita nak cek mana kata tu heredo ke tak heredo. Tengok hak belakang Allah sebut waradu'an. Okey tu redo juga dengan Allah. Boleh cek kata orang-orang ni ada ciri-ciri orang tu heredo, yo redo apa yang dia tak takdir oleh Allah. Yo buah hati. Allah bagi buah diri maha, alhamdulillah. Allah buat getah murah, sekerak murah, alhamdulillah, kerja Allah. Bukan kata eh tak nak nak motong mai sini ni getah murah ni. Orang tanah dokong tebel dokong tanah getah murah bodoh. Buat tebel getah tanah diri dia murah bodoh. Tak reda apa yang ditakdir oleh Allah. Beringatlah kita ni duk tanah dokong hujan tak berhenti tukar tanah diri nak mau jet marah pula dah tak biasa kena dengan diri kita. Ingat nah orang hok tu hereda ya ada sebut juga waradu'an radiyallahu anhum wa waradu'an. Kalau duk main duk gelong soh semua tak puas hati apa yang Allah takdirkan waktu tak cukup semua demo tu tengok tu. Berapa boleh ya dia? Kita lama mana dah ni? Masa tak puas hati dengan kita. Dia baru mari ya kaya. Dia baru beli kebun ya. Boleh milik harta. Macam-macam. Sama ni kita tak boleh gapo, tak boleh gapo. Masa sepot tak cukup ya Allah Taala bagi. Ingat nah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah nak reda seseorang tengok juga sifat dia tu kocai ke dak, puas hati dak dengan perbuatan Allah Taala wing dia. Sebab tu nabi mai proses puan ni. Orang-orang hak tak tahu gapo ni, hak puasa kata orang dia ni.
Tak nampak dah Allah Ta'ala buat apa nampak ku turunnya, ku kuatnya alat senjata harta benda buat dulu-dulu gagah dengan bangga dengan rain, bangga dengan gagah, bangga dengan bangunnya, bangga dengan harta, bangga dengan pangkat, bangga dengan waris ramah, bangga dengan ku turunnya bakar kita ni Quraisy. Kedembek Quraisy tak kira Quraisy keturunan Nabi, tapi tak ikhtiar cara Nabi, Quraisy pun tak jaya. Banu Hashim keturunan Nabi, kalau tak ikhtiar cara Nabi tak jaya. Habasyi mari daripada Ethiopia, ikhtiar cara Nabi radhiyallahu. Rom Suhaib daripada Itali, ikhtiar cara Nabi Suhaib radhiyallahu anhu. Salman daripada Iran, Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu. Abu Jahil Quraisy laknatullah. Ingat nah, tak reda apa yang ditakdir oleh Allah. Walaupun Quraisy tak buat hati, bukan, tak ngaku, tak terima. Sebab tu deh, hari ini, Allah bagi fikiran kepada pemimpin. Allah guna fikiran orang kampung sini. Dua saya sebut deh, sorry. Allah yang agak kata, bila aku kena satu amal lagi nak nampak, aku nak wik orang situ, orang boroh-boroh nak agama wik ayo. Okey hati boroh tu Tuhan nak wik kaya. Harta nak wik cuwah wik masuk le tangan dia. Widuk le milik dia harta. Buat-buat situ tu orang kampung kabilah saya kiyah kata ayat tu ni kata saya guna kampung ni guna kiyah daripada kau. Penduduk situ Allah akan bagi kaya orang-orang hak boroh dengan agama. Sahi bukan bazir. Dia tak tengok, dia tak boleh tengok masjid-masjid. Kalau nampak kukurangnya, dia tak boleh tengok anak-anak yatim tak mengaji, dia nak bantu, dia tak boleh tengok agama-agama nak rusak, kadang-kadang dia duduk seni, mewah, brand belakang, ikut nak pergi, ikut nak pakai, ikut nak pakai, agama tak tahu ke mana ni, dah. Dia akan tanya khabar, macam mana agama kita hari ni, macam mana orang ngaji, macam mana suasana pak kita orang semaya cukup dah lagi ni, orang tino duduk lihat agama dah lagi ni, anak-anak pemuda kenal ke dok hak ibu bapa, suami-suami semua tahu ke dok tanggungjawab dengan isteri, isteri-isteri semua oleh kampung kita ni, tahu dok lagi gapo hak dengan suami, hai jirai tetangga sama-sama kampung kita, kenapa ada gapo kata, dia akan guna dengan kebolehan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ini sifat, ini tanda, nisan hak Allah nak bagi. Dengar baik-baik deh. Nabi mari usaha dalam dunia ni nak wui Tuhan redha belaka. Walaupun orang tu jadi pemimpin, jadi rakyat, jadi tokek, jadi nak goli laki-laki perempuan, orang tua orang muda, wajar nak wui Tuhan redha. Hari ni ni fikir pemimpin dan peroh pengerben ni masa fok itu ahli kampung laki-laki perempuan, pemuda-pemudi. Betul dengan bule-bule apa ni, Rajab ni. Saya baru mula berapa malam duduk kecik hari Rajab ni. Sebab tak telitah mana boleh fikir. Sebulan lepas duduk kecik hari lain, saya kecik kebanyakan mengikut suasana kampung. Sebab nak kita timur perasa air atau tanggungjawab, saya guna kelima tanggungjawab ni. Kalau kita tak kecik, kita tak khabar ada kan dia. Kita duduk le suasana ni ngah lama-lama ya jadi kalih. Jadi kalih bae dak? Kebiasaan. Supo orang duduk le suasana apa ni? Suasana jual mohito sini, jual getah, jual kerak ni. Ya bahu tak apa. Sama dah ya. Kebiasaan tapi orang hak lalu jalan. Bahu jadi bahu pok apa kerak apa getah. Sebab dia tak biasa. Orang tak biasa tak apa. Begitulah suasana agama baik. Kalau orang duduk dalam suasana yang mana bak muasyarak pergaulan ni orang tak jaga mana. Ya biasa. Tak ada jaga supaya rumah kita ni kita kata maaf lah dia. Nak kecek juga orang apa. Supaya rumah kita ni bak muasyarak dalam rumah luar rumah pergaulan. Orang panggil tak ada batasan. Di rumah orang ni masuk apa dapur. Muhrim tak kira dah. Masuk apa dapur anak dara dia. Kebiasaan tak ada masa. Orang panggil tua rumah pun tak kata. Kita ada masa kan? Orang panggil suasana. Sebenarnya tak boleh.
Kita nak pergi kata tak boleh sebab orang kata sombong. Allah sombong tangan mana nah. Orang pergi rumah dia lari. Tu rumah kita nak terima tak boleh sebab dah jadi biasa. Hari ni kena buat suasana we jadi we nampak we kesedaran. Saya kebanyakan kecek bagi fadilat, bagi kesedaran. Untuk diri sendiri, untuk pendengar semua. Lebih lagi, satu lagi masalah semaya. Rumah kita juga jadi kebiasaan. Semaya lewat, semaya Jumaat, semaya sore, okay, tak semaya, tak ada masalah, tak ada masalah. No. Semaya lagi tak? Pemuda? Tak. Sama saya sendiri pun hotok sekali dengan saya. Eh, mau semaya cukup tak? Eh, tak kahwin ni, tak cukup lagi lah semaya. Tak ada masalah mana tu? Saya sendiri tak ada rasa serambuk tu. Kita, oh, semaya masa hari, subuh apa? Ya, nak bangun. Tak ada boleh semaya lagi. Boleh kecek tu. Jadi, tak biasa. Saya dengar apa? Oh, gitu dia. Mereka tak boleh harga dia. Ibu bapa yang tahu cerak-cerak kata anak tak bangun subuh. Tak ada rasa kan? Apa tak ni? Dah kebiasaan. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman agama maju, pelik. Tengok orang berimej tak mari sejik itu tengok pelik dah. Umar radhiyallahu anhu masa jadi khalifah, Ibu Saleh paling tengok tak ada orang duduk som biasa duduk sini. Sulaiman duduk di belakang dia. Ada. Sudah semaya paling selalu lagi rumah dia. Sulaiman duduk mana? Pelik tak duduk ni masjid. Orang berimej duduk masjid. Pihak orang azan mari masjid. Tapi hak ni sudah semaya tak ada hadir ni. Hak tu pelik tu. Orang berimej tengok tak ada di masjid pelik. Kita hari ni kalau beripun di masjid amal-amal. Hei, pakat tu apa tu? Buat mana ada masjid tu? Jadi pelik beripun di masjid. Apa tak? Umar dia tu tubik dia tanya umar dia. Dia tanya muak dia, muak Salman. Salman. Umi Salman. Sulaiman. Bukan Salman, Sulaiman. Ibu, kenapa tak ada apa Sulaiman saja? Ibu dia kata, oh, semalam apa maya tahajud buat. Ni semaya je lepas dia bangun tengah malam tengok semaya, semaya siapa tu? Bila habis subuh. Pas ngatuk dia tak tidur ke? Bukan baik je jenera, dia celak mata tu cerah dah. Apa ni orang sudah dah maya. Sebab tu dia semaya di rumah. Sayyidina Umar kata mana? Aku lebih suka semaya subuh berjumaah daripada semaya tahajud semaya malam. Sebab tak pergi sejik sebab maya tahajud tu. Bukan sebab tengok bola. Bukan sebab semalam pakak duk cung duk likung. Besi tok puyuk itai tengah tu. Kodek air batu tengah tu. Buah air duk pusing gelah le puyuk tu eh. Besi tengok ambil wayak ni. Pakak duk likung cung puyuk ke satu ke dua. Kenapa tak pergi sejik? Tahu jenera di puyuk malam. Bukan. Gena Sulaiman tak semaya jemaah. Sulaiman semaya tahajud sampai cerah. Kalau kita ujilah Masya Allah anak kita tahajud ni. Rakyat kita ni, warung pak kita ni maya tahajud ni. Dah. Pemimpin Umar katakan, aku lebih suka semaya jemaah daripada semaya-semaya malam. Sunat sampai cerah, tahajud berjemaah. Pahala sama dengan semaya tahajud. Nampak tak? Suasana masa tu ia jadi pelik tak ada di masjid. Hari ni suasana tak semaya dah biasa, suasana dedah orak dah biasa, suasana anak kasar dengan ibu bapa dah biasa, suasana suami zalim dah biasa, suasana isteri diraka dah biasa, suasana dah pecah belah dah suasana. Suasana mengupak dah biasa, suasana caci mencaci dah biasa. Mana buat macam mana? Kita kena buat suasana ubahlah. Jangan kerasa. Ui jadi hikmah. Hukum memang lah. Tak semaya tak lay. Setengah muzahab tu giwayak dulu. Kalau tak semaya lagi, tak turut lagi, kena hemat tu beri alih dekat pun. Ibu bapa kena halau anak itu beri pada keluarga. Gih jangan duduk dalam rumah aku orang tak semaya. Tu hukum dia. Tapi kita nak buat gitu tak boleh lah ni. Buat apa malak cahaya budak-budak.
Tak apa, tak kena duk tanggungjawab ke apa. Assalamualaikum, ha? Assalamualaikum, abah. Sebab akhir zaman budak-budak ia sedak duk dengan sahai lebih pada ibu bapa lagi. Ingat lah. Hak ni Nabi wayak 1000 tahun lepas. Dekat nak kiamat ia akan berlaku go ni. Berlaku gambar-gambar ni. Kenapa? Anak-anak hormat kesayang lebih pada pak. Kita dah jadi biasa ni. Tapi Nabi wayak 1000 tahun dah. 1000 tahun lebih. Jibril tanya, masa tu Nabi dengan Jibril ni panggil wahyu duduk siapa sama. Jibril mari kata, Muhammad nak kiamat bila? Allah yang tahu, Allah wa'alam. Jibril kata, Muhammad, tanda-tanda dekat ke apa? Ha, ni Nabi sebut ni. Apabila mu tengok anak yatim hormat pada sahih dia lebih pada pak. Pak suruh ke apa tak dengar, oh, tak pakar, tak buat kira, sahih dia ikut panggil. Ikut rakyat, tertalipun tu gitu, korang lah malam, ya pergi lagi cari sahih dia. Ini alamat kiamat akhir zaman. Anak tina tak rasa sahih. Sebab jadi benda ke iPad duk sahih duk luar rumah. Boleh ke orang tina duk alai rumah. Alhamdulillah suasana rumah kita comel. Tapi lagi tak lepas juga akhir zaman. Nabi kata duk alai rumah tu. Dia buat hamba dengan muk dia tak khabar. Dia duk ditokai alai rumah. Muk tu jadi hamba. Ni tanda-tanda akhir zaman. Dah jadi biasa kebiasaan. Lepas kita nak buat macam tu. Kita pergi kata ke dia. Kita pergi kata ke pemuda ni. Tak boleh. Kita hamak anak-anak tak semayah. Tak boleh. Salah leh. Bukan. Tapi nak buat suasana, buat macam mana? Video tahu harga semaya. Nak buat macam mana? Anak-anak dia tahu hak. Dia panggil hukuk dengan ibu bapa. Sebab dalam saya nak sebut ni, dalam peristiwa Nabi, dalam Isra' Mi'raj ataupun Mi'raj. Nabi tengok dah gambar-gambar nak berlaku di akhir zaman. Gambar apa? Gambar orang duduk bakar, kena bakar dalam tepaya. Gambar cahaya naik ke langit curung, cahaya di langit turun. Soalan Nabi tak tahu kalau Jibril tak royak. Nabi tanya Jibril belaka, saya tak ingat nak royak habis le perjalanan Nabi tu. Kalau buka kitab boleh bila turuk-turuk teratur. Tapi dia ingat sikit-sikit masa duduk belajar tu guru duduk baca. Salah satu yang Nabi tengok mana orang tino dan orang jatuh yang duduk dalam tepaya duduk bakar diri dia dalam tu. Nabi tanya Jibril apa ni, kenapa mereka ini kena buat macam ni. Dia adalah Jibril kata ni kalangan umat Qamakot, orang-orang yang hidup dunia rusuk dulu yang duduk dalam mana muasyarat dia tak jaga, perzinaan lah, pergaulan yang haram, dia kena bakar dalam tepaya yang begitu panas. Teriak, tepik, menangis tak mana pun tak habis-habis. Ada lagi cahaya naik di langit, cahaya turun, Nabi nampak dalam cahaya tu selisih. Nabi tanya Jibril, apa cahaya ni? Jibril kata, Muhammad, cahaya naik tu amal umatmu hak harta naik. Duk buat gapo di kampung Cok Batin ni? Ya naik, kita tak nampak ya naik tali. Siapa ke arasy? Lepas tu sebelah lagi tu dia turun. Gapo dia tu? Nabi tanya. Jibril kata itulah balasan daripada Allah. Allah nak buat suasana lek kampung mengikut amal. Amal orang kampung harta naik gapo. Sebab tu Aisyah kata ya Rasulullah, sebab gapo akhir zaman berlaku tupah darah. Bunuh, membunuh banyak sekali. Di situ mati istimai, mati 10 orang. Dalam masjid mati 40 orang. Akhir zaman. Di kampung tu mati 12 orang. Mati dalam tabah, tak kereta, tak apa. Mati istimai. Kenapa yang mati bertumpah darah macam ni? Nabi kata Aisyah, aku makan. Jangan tanya soalan begitu. Tapi Nabi jawab juga. Di mana saja berlaku penzina yang tak malu. Ghalis. Zina yang cemak. Zina yang orang kampung dah jadi biasa. Kezolime dah jadi biasa. Tak ada siapa cegah. Tak ada kuasa kata benda ke iPad. Maksiat dah jadi maharaja rela. Dah jadi bebas. Ah, di situ tumpah darah banyak sekali. Saudara,
Kita bisik ni, umat bisik. Allah kata bisik, Allah bagi kelebihan dengan umat ni. Sebab kita sakup dengan Nabi SAW. Dengan sebab Nabi tengok belakang dah, kata umat dia nak jadi gapuh. Itulah Nabi perah fikiran tu. Pengerbannya dia, sakit dia, letih dia habis. Masa diri, harta dia tu. Nak selamat daripada benda-benda yang Nabi tengok tu. Nak buat macam mana untuk siri berlaku atas umat. Dalam perjalanan ni yang Nabi tengok semua gambar-gambar tu, kelik mari untuk nak khatam dengan rom, dengan risau Nabi yang tengok dalam perjalanan ni. Allah Allah Ta'ala bagi satu je bawa mari pada umat untuk nak selamat ni. Gambar as-salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benda tak baik akan khatam. Allah Ta'ala akan sapuh dengan semaya. Inna salata, inna salata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya boleh cegah fahsya munkar. Gapo benda tak baik tadi, benda sifat, benda tak malu, retino habis malu, suami zalim, pemuda deraka dengan ibu bapa, benda kaya jadi biasa. Nak buat macam mana? Sebab tu apabila semaya ni mari, Nabi hajar semaya kepada umat. Tak kira gapo gulung mana Nabi wis semaya. Hengo kata orang curi pun, apabila royak ke Nabi, Nabi kata jaga semaya. InsyaAllah satu hari semaya cegah curi dia. Semua benda tak baik. Benda kaya, benda mabuk. Saya ni tak kena kalau orang royak ke buruk ke, orang kapung, suruh kecek, gapo benda tak baik. Saya tak dengar siapa-siapa pun. Tapi saya ambil tarikh perawasan sejarah kisah-kisah hak berlaku zaman dulu. Mari duk royak setiap kampung, setiap adik-beradik saya nak we dengar. Sebab Nabi kata segala fitnah hak dulu ya tumbuh semula. Pas cara nak tumbuh, nak selesai perkara ni, bukan kita kata. Bukan kita mari takik, bukan kita mari tuduh, bukan kita mari samtem. Kita kena ambil cara hak Nabi telah didikkan orang-orang dulu. Hak Allah tukar jahiliyah jadi radiyah, Yasrib jadi munawwar, jahiliyah jadi islamiyah. Orang hak tak tahu gapo jadi Allah redha. Nabi tukar ngagapo. Nabi pusat proses mereka ini ngagapo. Pertama bagi iman keyakinan pada dia. Ketuk hati qulu la ilaha illallah tafil. Yang kedua bagi amale, buat amal. Dalam diri seorang ni berimeh dah wi amale. Pertama dalam Islam, hak lepas pada berimeh Nabi suruh semaya. Orang muallah baru masuk Islam, Nabi hajar semaya. Budak baik, orang tua baik, orang tino baik, orang jatuh baik. Hengok mereka ini boleh selesai masalah dengan semaya. Hujan tak turun, kemarah, semaya, hujan turun. Utah mati, semaya, utah boleh berjalan. Anak mati, besok seorang muallah masuk Islam baru. Berapa hari duk belajar semayat, beritahu anak mati, dia kata tangguh-tangguh, jangan sipai anak dia. Ambil asmayat dengan sepenuh, sebab dia belajar dengan sahabat, sebab dia dengar kata Nabi bersabda, semayat boleh selesai segala masalah. Jangan sipai anak aku, ambil wuduk dengan sepenuh, takbir semayat dua rakaat, doa dengan Allah. Ya Allah, anakku dah mati, bakit di akhirat. Dalam Islam hajar kata, ada akhirat. Bukan kata mati jadi habuk angin, jadi pasir, tak tahu apa, ia akan bakit kulit dan janggut dan rambut dan mata, segala kuku dia akan bakit semula. Ya Rab, wahai Allah, mung kuasa menghidupkan hak mati dah, mung kuasa menjadikan tulang dan kulit dan gapo saja tumbuh semula di akhirat. Dok ke tak kuasa hak mati sak ni, we hidup tak dunia ni. Ya Allah, kalau mung tak menghidupkan anak aku nu, orang ada nanti kata nu, sebab mengikut agama Muhammad, sebab terima Islam, anak mati. Orang kau tambah tanah, tambah beci, tambah tak terima Islam. Ya Allah, aku nak jawab macam mana ni? Sebab anakku tak ada. Orang-orang adik-beradik aku yang bukan Muslim lagi akan tengok pada aku ni. Tak boleh tupai gapo kali kamu Islam. Ya Rab, ya Rahman. Akik tangil lepas pada semaya dua rakaat, sahabat kata aku tengok dengan mata. Tangil gerak, kaki goyek, celak mata, bangun duduk menyata. Dengan semaya seorang muallaf, seorang orang Islam baru masuk mengaji di rumah sahabat, anak dia duduk mengaji di masjid, mati di masjid, mok minta tangguh masa anak semaya dua rakaat, Allah we tumbuh semula, Allah we hidup semula. Ini as-salah.
hak Nabi terima masa naik ke langit. Langit pertama Adam, langit kedua Zakaria, Yahya, tiga Yusuf, Isa, Musa, yang ketujuh Ibrahim alaihissalam. Lepas pada tu Sidratul Muntaha, Arasy Ilahi. Arasy tu Allah Ta'ala panggil Nabi di Arasy, berpisah dengan Jibril di Sidratul Muntaha. Jibril kata kepada Muhammad, kita dua sekat ni leh. Hari kira sorry eh? Nabi kata kena no. Mu tak setengok Allah Ta'ala seolah tu dia kecek ni. Sekarang ni sekat ni kami sana pergi sorry. Nabi kata Jibril, mu tak setengok Allah Ta'ala. Jibril ketah. Riwayat kata Jibril ni, kalau dia diri tah bumi, pala langit yang ketujuh. Sayak dia Allah buat 900. Malaikat ada dua sayak, satu sayak, tiga. Banyak. Tapi Jibril riwayat kata 900 sayak. Sayak dia kalau kembar dua, sepuluh burung haya kan apa kembar. Buka gitu, boleh tudung dunia. Langit pun ni, maghrib kepada masyrik. 900 Allah Ta'ala buat. Diri sini, pala nung, duduk langit yang ketujuh. Saudara, langit yang kita nampak bukan langit pertama tu cahaya. Langit ia tinggi pada bulan. Tak apa mata. Tapi Nabi kita naik buka pintu satu persatu. Marhaba kata Adam, marhaba kata Zakaria Yahya, marhaba kata Yusuf, marhaba kata Isa Musa. Selamat datang selaku aku. Tapi apabila sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kata apa? Okey, lain bangun sambung, bangun dakar. Tapi Ibrahim tak bangun. Duk nyata itu. Apabila Nabi mari, marhaba anak aku. Nabi tanya Jibril, siapa ni? Kenapa orang lain kata adik-beradik belakang ni kata anak ni? Ini tok kamu, cikwa kamu. Jibril kata, Ibrahim, dada kamu. Kenapa Ibrahim? Nabi kita Allah Ta'ala bakit daripada keturunan Ismail. Ismail anak Ibrahim. Dia besar sikit. Marhaba. Di situ Nabi Ibrahim salam ke salam Muhammad, salam kepada umat engkau. Selagi ni apa Nabi naik perjalanan ni, Allah Ta'ala jumpa belakang. Nak royak kata kekuatan Nabi semua mengatasi belakang. Sambut Nabi setiap lapis langit. Sapa Sidratul Muntaha, berpisah dengan Jibril. Jibril kata ke apa? Sekat ni ngadi kita dua. Sebab kalau aku masuk lagi, depan lagi satu tabir. Di situ kepada Arasy ada 70,000 hijab. Tabir. Sebab saya nak masuk sini ada tabir. Buka tabir sampai sini. Buka tabir masuk lenu. Tapi Sidratul Muntaha kepada Allah Arasy ada tabir. 70,000 riwayat. Jibril kata aku masuk saya. Hak besar tujuh. Hak besar apa tujuh lapis langit tadi ni atau saya ni. Jadi ketar kecil sepuak anak burung. Jibril kata sikit lagi aku masuk setapak ya. Nah saya aku akan hancur jadi habuk angin. Tapi kekuatan Imamul Anbiya Muhammad Mustafa Allah Ismail tu, Allah panggil pergi sore. Siapa di Arasy? Siapa situ? Nabi saya ayat dah ni kata Nabi cidik ke dah? Orang cidik ni tak nak ayatnya kali dia tahu ke apa? Kalau Allah tak kena, dia tinggal, dia tak buat. Tu orang cidik. Tak tahu dia tanya. Dia tahu dah, dia tak buat. Nabi tahu ke apa? Nabi tahu kata Allah tak kena pakai lipah masuk istana. Dalam Quran ada sebut. Ana rabbuka. Allah kata aku rob kamu, kecek dengan Nabi Musa. Ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku rob kamu masa di bukit Tur tu tajalli tu cahaya Allah, nur Allah Taala tu. Berkata Allah kepada Nabi Musa, ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Aku rob kamu cabut dua rasuk selipar kamu cabut. Tak ada adab pakai dengan selipar ni jumpa dengan Allah Taala. Nabi Musa mecak selipar nah. Hak ni kekasih Allah, ya bijak, ya tahu, ya cidik. Dia tak tunjuklah benda-benda tak baik tu. Siapa situ? Nabi tunduk, nak cabut selipan dia lah tunduk. Allah kata apa? Ya Habibi. Ya Habibi.
Dalam Quran tak ada sepatah pun setepak pun Allah panggil ya Muhammad. Kita biasa baca tu ya Muhammad, tak ada. Muhammad adalah nama tu. Muhammad ismuhu Ahmad. Tu pun dia cakup dengan Rasul tu. Tapi kelimah panggil tak ada panggil Muhammad tu. Ya Muhammad tak ada. Kalau kita baca, kalau kita perhati dia, Allah sebut apa? Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muzammil. Orang panggil, wahai orang selimut. Kalau kita, isteri kita nama apa? Katakanlah nama Aisyah. Kita tak panggil nama. Kita panggil apa? Yang sayang ataupun adik. Adik apa? Adik boleh ke? Adik di sini kelimah kasih saya. Sebab tu kasih saya Allah pada Nabi tak panggil Muhammad. Panggil Muzammil, Mudassir, Yasin, Toha, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhal Mudassir, ya Habibi. Tu panggil. Allah kata kekasihku. Tak usah cabut kasut, tak usah pecat selipar kamu. Gapo ni? Nak taklimi umat. Sakut pahok dengan Nabi adalah ada hamba. Siapa ikhtiar saja. Tanda kasih ke Nabi bukan atau ambil lipan Nabi tak terpala. Nabi tak royak atau orang kasih ke aku ambil lipan Nabi tak terpala. Tapi Nabi royak atau dua. Man ahabba sunnati fakat ahabbani. So hadis lain lagi, man ahya sunnati, siapa hidupkan sunnah aku, sunnah ni kehidupan surat sirat sarirah rupa barah amal hariah dan fikirnya ni sunnah. Man ahya, man ahya, man ahabba, siapa kasih benda ni, siapa kasih rupa, siapa kasih kehidupan Nabi, siapa kasih fikiran Nabi, tupai serabut katik Nabi duk serabut umat ni takut tak semaya ummati salah tu imam tu tak tahu bila tak nak baik tu mana acara bawah orang kampung fikir nak acara nak orang kampung nak uyaga semaya ni kasih ke Nabi. Nabi fikir takut umat tak boleh masuk dengan kau, umat yang ada horak rambut sorak kena bakar tinggal satu waktu kena dia dengan kau nak buat macam mana usaha supaya mereka jaga semaya. Hari ni tak ada Nabi sampai kiamat, hari ni tak ada Nabi dah, la Nabi ba'di khatamun nabiyin, tutup pintu nubuat, tutup pintu ke Nabi ye. Tapi ghamur rasul, cara hidup Nabi ada duduk depan kita. Siapa bawa? Sahabat, sahabiah, semua tabi'i, nabi tabi'i, semua alim ulama hok dok bawa ni, al ulama warisatul anbiya, waris Nabi ni bawa cara hidup Nabi, bawa siratul Nabi, bawa suratul Nabi, bawa sarirah gapo bikin Nabi. Setiap umat aku nak masuk syurga belaka, bukan atas buat kita syurga buat tu dengan aku. La 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 ni bukan bikin Nabi. Orang munafik Nabi pergi berdiri nak semayang-mayang. Jibril sekak kata Muhammad 70 kali semayang Allah tak maaf sebab mati dah. Mati tanpa iman, orang ni tak beriman sama-lama. Mati tak, dalam munafik, orang ni munafik di sisi Allah. Tapi kalau hidup, syirik tabak Tuhan dirimu. 70 tahun duk bertuhan dengan sanam. Sekali sebut Allah, tawajjuh Allah paling selalu dah. Siapa ucap kelima belum mati 70 tahun diraka, 70 tahun Tuhan maaf. Kehidupan dalalah, bid'ah, sesat, belum mati, ikhtiar sunnah, suratul Nabi, rupa barah, amal hariyah, fikir. Orang ni sunnah. Man ahya, man ahabba, sunnati, fakat ahabbani. Orang ni kasih ke Nabi ni. Orang kasih ke Nabi, Nabi kata apa? Kana ma'i fil jannah. Semua ni, mereka itu semua ni. Orang ini bersama dengan aku dalam syurga. Adik-adik saya semua, umat Muhammad, hamba Allah, orang cok rata, hai nak sebut gapo ni. Syukurlah yang ada pemimpin fikir. Syukurlah orang kampung kita bakat bersatu. Le kalau tak bersatu nak buat tak leh. Fikir saja tok imam fikir gitu, dek orang kampung tak turun. Tapi tok imam tak rugi. Pemimpin tak rugi. Penduduk tu rugi. Apabila tak ikut, hok ni lepas dah tanggungjawab sebab dia dah bagi tahu dia usah. Tapi dia tak tumbuh suasana yang baiklah, bukan rugi sorang dah. Apabila deraka sorang,
Hak lain tak ada aku, dia turun azab kena belakang. Aisyah kata, ya Rasulullah, boleh hadir ke fok kita juga apabila Allah Ta'ala azab orang-orang hak deraka ni? Lepas tu kita ada fok-fok solihah ni, buat orang soleh, buat orang baik ni ada bersama, adakah nak turun bala kena? Nabi kata, tak kira dunia ni apabila Allah Ta'ala turun bala kena berlaku baba, maulana, mufti, ulama, muslimah, solihah mana pun ada orang deraka, dia turun bala kena berlaku. Ha, akhirat esok Allah becek. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ni puak zalim syukur eh. Hari tu orang buat ceramah agama. Puak mu tak padu, puak mu khayal mabuk, puak mu menetek, puak mu letek, puak mu tak ada sokong, puak mu tak ada ambil bersungguh, puak mu tak ada buat, tak ada padu, tak ada buat kira cara kali. Aku tak cara gapo, cara aku lah buat demon. Puak kamerang belaka, puak nak sorok tu, puak nak kenama tu. Dia fikir skop buruk ya, kata buruk kau orang. Tak apa hari ni, lari lah mu nak lari mana, becek lah mu nak becek mana, buat puak lah puak macam mana, ah puak aku syurga, puak mu nak kau, buat lah. Tak apa tah dunia ni, tapi di akhirat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah becek puak zalim dengan mazlum. Siapa zalim, lari daripada cara Nabi. Siapa mazlum, puak kau kena ejek, puak kau kena buat nyanyu, puak orang kata bodoh tapi sabar. Puak mazlum, Allah becek suku. Orang soleh solihah muttaqin suku. Dunia ni tak ada siapa tahu. Kadang-kadang hok kerah pedah, kerah perut dek debe rasa tu, oh demo tu pakak ada buat nak gapo tu. Ada tujuan belakolah. Orang lain yang nampak tak ikhlas belako dia sore yo ikhlas. Orang lain tak leh masuk neraka, leh masuk syurga dia sore yo syurga. Tak apo, dunia ni buatlah. Dunia ni katolah cekak go. Dunia ni buatlah gapo nak buat kena orang. Ada setengah kena kedai orang tu sewi latu. Ada setengah kena pondok orang tu sewi hidup. Ada setengah tu kena laki bini orang wi balo. Ada tu kena tu guru ni. Ada hok ni khainak pernegok eh, hok ni khainak rakyat, hok ni khainak pemimpin, hok ni khainak suami, hok ni bodohkan suami, hok ni macam-macam. Tak apa, dunia ni Allah izin buat gila, buat ke cekak gila, mu pandai buat gila. Tapi akhirat, hai, setiap kezalime akan dibayar. Ada riwayat hadis Muslim, Allah panggil orang-orang hok mano amal banyak ni. Ada riwayat kata besar-besar bukit tamu. Mari mari masya Allah amal dia lah, tahajud, puasa sunat, puasa rajab, puasa syaban, puasa ramadan, puasa sunnah khamis ni duk tamu. Hari ni amal banyak dari jak ni, mengikut amal syurga, mengikut rahmat tu eh, rahmat Allah. Tapi apabila nak timbal dia tu, ada tengah tu tak ada keikhlasan, ambil yang dihabuk angin hancur. Sebalik dia tak ada nak ke keredha Allah, dia nak ke nama eh Allah tak mungkin nak nama orang tu. Dia nak ke musyarah. Mu boleh dah musyarah tak dunia hari tu nak apa lagi. Kosong. Besar bukit yang dihapuk angin. Ada setengah lagi. Kupur. Bawa nak ambil tu ambil lah. Kebaikan kamu sungguh. Molek. Berat belakang timbang ni. Tapi bawa nak asuk serga. Ada orang lek belakang rumah hari pula. Ya Rab. Ya Allah. Orang kampung kami. Tetangga. Jireh. Semahlah. Sewilayah. Sekampa. Dia memang semaya, dia memang umrah, dia memang haji, dia memang puasa sunat, dia memang ibadat. Tapi dia tak biasa menyenih hati aku. Kalau jireh sentiasa susah, kalau buat kebong hipit taruh, kalau gapo lagi ya adalah ngupak kecek tu buat ke aku, tuduh giduk waya hak aku atau giduk kecek. Ya Allah, aku tak jauh ya Allah. Allah kata apa? Mu tutup sendiri mu nak apa? Ya Allah, hari ni amal aku kurang, aku nak semaya dia hok dok tambung semaya tahajud dia, semaya duha, isyrak awabin dia. Allah kata bayar, ambil semaya wui ke dia. Hok ni dari jak bawa amal hok orang kena bayar lagi. Sore lagi mari ya Allah, orang ni juga dok kecek hakku dengan keluarga dia. Dok tuduh aku ni. Nak ambil gapo semaya ambil demo poso, poso rajab, ambil poso wik dia. Mari pula nak masuk baris mari. Ya Allah, ya ni tuduh anak aku.
aku malu, aku perok anak beranak lagi menyusu. Ya kata anakku gitu, ya mengupak ke anakku, mari hah bayar, ambil zakat, ambil haji, ambil segala kebaikan, bayar, bayar, bayar. Hingga kata tak ada, orang ada lagi mari, ya Allah aku nak tutup orang ni, ni. Ya buat khenak aku, ya buat khenak isteri aku, ya buat khenak suami aku, dia buat khenak kedai aku, dia matikan peniaga aku, aku tak jam. Amalan tak ada. Allah kata apa? Dosa mu ada dosa. Manusia ada dosa belakang. Mu mari tu dosa mu gapo kata siaklah aku hari tu. Oh, tekah muda-muda itu duk gila lakon. Tengok lakon manyu. Kadang-kadang oh suka kasih ke darah, kasih ke dia tu. Jadi mak siap banyaklah dosa ambil ah. Pok ni mari kata aku suka tekah duk dunia gitu tak ada arahlah orang duk prakat dah royak cula apa ulama apa majlis duk royak kata eh hare ni benda mabuk ni tak leh tapi gitulah kita suasana mak kita. Benda dosa ada berlaku orang ni sikit banyak berat ringan. Dosa ni dosa ni. Orang awak nyanyo ke orang tu hok ni dosa dengan Allah. Allah kata ikut mu nak wae ya Allah ambil dosa ku eh. Dosa ku wak maksiat gitu. Dosa ni hok ni dosa ku ni. Dosa di meh dosa. Ambil kita tah pala orang ahli ibadat tu. Kita tah pala hok puasa sunat tu. Kita tah pala orang hok zikir banyak tu. Tapi suka buruk orang, tapi fitnah orang, tapi khianat orang, tapi tuduh orang. Pala diserok ambil boleh. Orang awak mengenak dan dosa orang-orang buat ni tak tah pala dia. Awak macam mana? Allah kata malaikat ketuk dia peramak dia masuk neraka jahanam wal yazubillah. Sebab tu saudara hari ni amalan tak banyak tak apa, we ikhlas dengan Allah sikit tak apa, we cukup jangan kena bayar orang okay. Pan awak macam mana jaga hukum ayah ibu, kita ada hukum dengan anak pemuda semua, kamu ada hukum dengan ayah ibu. Hai adik-adik saya, kita duduk sekapung jirek, kita ada jirek tetangga eh prosi eh tetangga kita eh bahasa Syiah panggil peran-ban eh hokna. Nabi SAW bersabda, aku dengar bak jirek ni Jibril mari duk tekai aku duk royak tanggungjawab padu tanya khabar kira bercara seolah kata kalau mati boleh akan sako mati dua jirek ni ha hok tepi rumah ambil bagi seolah jangan hidup tutup tapi seolah kata kena padu berlaku. Tengok Imam Ghazali kata, jireh ni tanggungjawab. Siapa kata kalau tak sepenuh tanggungjawab jireh, tak sepenuh buat ibadat kamu. Haji mu sepenuh, puasa mu sepenuh, zakat mu sepenuh. Tapi jireh tak sepenuh, tak sepenuh ibadat kamu. Sebab tu saudara, saya duk kaca buka, we nampak tengok. Hari ni kita duk cara belakang dah ni. Malam ni beripung untuk email ke apa kita buat ni, buku ke apa. Nak beri sepenuh ni. Sebab tu deh, boleh rajak, boleh berkat ni. Nabi suruh doa bulan ni. Hari pertama lagi. Saya ceramah balik masuk bulan Rajab hari tu. Buat ingat doa ni hak Nabi hajar. Allahumma barik lana fi Rajab. Itu berkat. Berkat ni kesenangan, kemudahan, keselamatan tu berkat. Wa Sya'ban. Bulan Sya'ban pun berkat tadi. Tapi Nabi sebut kata, tak ada kata wa Ramadan dah. Dan Ramadan dah. Ramadan ni wa ballighna Ramadan. Widah ha, berkat kita hari ni buat siapa nak widah sebab bulan Ramadan, bulan yang bahagia, bulan yang mulia. Hok ni pejom dah. Bulan peristiwa juga Rajab. Tapi hok ni bulan yang suci, bulan yang bersih, bulan yang Allah Taala tok nama sendiri depan tu Ramadan. Sebab tu bulan Rajab juga, bulan Syaban juga Nabi kata madha yastaqbilun, madha tastaqbilun. Royak ko sahabat tawajjuh supaya saya dak kecek dengan adik-adik, abai-abai kak semua dak depan ni. No, nak di belakang no. Siapa tu? Fok kita kat paling gapo kok. Ada orang mari. Nabi royak gitu ko sahabat. No. Mari no. Sahabat atau dia wahyu ke Jibril ke? Ada malaikat mari. Ke ada musuh. Ada seru mari nak serai kita di mana dah? Nabi kata, dah. Ramadan. Bulan mulia mari dah. Apa Nabi takjub tu? Nak membesarkan, nak muliakan. Bulan mana Nabi kacik? Ni. Allahumma barik lana. Sebab tu berkat di sini. Untuk sambut Ramadan. Wih sepenuh sekali semaya tu. Sepenuh. Tu hati Allah terima. Keikhlasan kita betul. Cuci kita lah ni pun betul. Hak sedara jangan duduk sewilkan. Lebih-lebih lagi Allah tak terima walaupun Ramadan. Tak usah kata Rajab Syaban. Ramadan pun Allah tak terima. Dengar baik-baik.
Hadis sahih, Allah tak terima amalan seseorang kalau ada 4 perkara. Satu, orang kota taluk, orang putus silaturahim, beci sama saudara muslim, beci sana tak cak ngupak pula tuduh fitnah. Falaisa minnah. Bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, malam Lailatul Qadar, gi berdiri depan batu hitam, kucuk batu hitam, sujud di Baitullah, akik tangan Allah tak terima bagi orang yang kotor takluk, bagi orang yang caci sama muslim, bagi orang yang beci sama saudara muslim. Yang kedua, wa ballighna Allahumma barik lana, berkah ya Allah, berkah Rajab wa Syaban. Nak berkat proses hak ni saudara, proses hak ni muslimah, proses hak ni yang saya nak sebut adik-adik saya semua, hubung saudara. Siapa mengekali kaya mabuk, mengekali, orang panggil mengekali, tak ada kira cara dah, nak layak pala ya, nak kaya ya, nak suka, nak ramah, nak galak, nak lupa, tak seingat ke apa dah, sentiasa duduk oleh kaya mabuk, orang ni Allah tak terima amalan. Hak tobat syukur nak saya kecil dah ni, tak sakit tak seroyak nak wayak ni. Kalau mati, kalau duduk mengekali siapa Ramadan, tak cok tak cok situlah, beci ke orang situlah, beci ke pemimpin, beci ke ulama, beci ke sepi rumah, tak kira beci pada muslim, tak kira. Kaya mabuk, laki-laki, perempuan, pemimpin rakyat, orang tua, orang muda, tak kira. Yang ketiga, orang diraka pada ibu bapa. Dunia wakil, dunia sekarang banyak menang sebab saya kecek ni, saya duduk sebut ni. Takut sekali. Saya dah kata, dosa dah jadi biasa. Suasana dah orang terima. Gimana tak jaga ibu? Malah basuh datuk tu. Warih pun tak ada basuh kan? Miku malah basuh. Ayahku. Tak buat kira, nyanyuk. Anuk kata kepok, anuk kata kemok, kota takluk dengan saing soda, dengan ibu bapa. Orang ni juga tak ada masuk berkat dari Rajab, Allah tak terima Lailatul Qadar, bulan Ramadan, akhir 10 akhir. Walaupun depan batu Hajaratul Aswad, batu hitam sekalipun, Allah Rahman, tapi Allah tak kena sangat orang macam ni. Allah tak kena sangat orang yang zalim dengan ibu bapa. Allah tak kena sangat orang putuh, orang caci, orang tuduh orang. Allah tak kena sangat otak-otak yang lalai, yang hanyut, yang mengkayakan, mabukkan. Sebab tu saudara, adik-adik saya, tempat kita butung. Ni sini ni saya doa ya Allah tunjuk ni dengan fikir tempat kita. Saya dekat acak kecek buku apa nak jaga. Nak jaga, takut tumbuh, takut berlaku. Saya royak tanda hok kene je ni tiga perkara sat ni. Hok marah mu Allah royak juga. Nabi Musa kata, ya Rab, kalau mu marah ke penduduk hamba kaum empat aku ni, gapo nisyan, gapo tanda? Allah kata tiga gak Musa. Satu musim rusak, dua pemimpin bodoh, tiga orang kaya bakir. Gapo musim usak, hok ni dah dokong recong dah 5 juta, esok pecah habis kena hujan. Tumbuh hai bangun ni kentera eh hanyuk habis dalam sungai dalam air. Biasa tengok kereta 2 juta pabung duk tak air, hanyuk. Biasa tengok rumah 2 juta pabung duk dalam air. Biasa tengok juta wei, juta wei. Masuk baris minta beras dengan orang. Habis. Khatam. Soleh habis, binasa, musnah. Allah buatkan musim ke jadi gitu. Berapa amalan penduduk dah marah dah. Yang kedua, pemimpin tak padu langsung. Sejik orang nak semayang, budak situ nak ngaji, maktak tak kira, baca Quran tak boleh, boleh, mucak tak betul ikut dia. Kita kerongkang kecakang rekan, kerongkang kecakang rekan.
Tarik ke kampung tak apa kita, tak apa kita nak buat, tak apa. Budak tak mengaji, budak tak semaya, anak deraka, tok laki zalim, suami khianat, suami bodoh, tok laki. Ada pada ke apa? Oh, jadi kebiasaan. Pemimpin Allah akan hatta we tumbuh situ. Bangunlah kampung tu. Yang ketiga, hak kaya tu kaya, ke tukar langit kaya. Tapi hak sesok-sesok dedek, miskin duduk situ lah, anak yatim duduk situ lah, agama masjid duduk situ lah, mulai basah tak ada makan ni, hak duduk, basah sahur pun tak ada, buka basah pun tak ada. Saidina Umar jadi khalifah, dia berjalan tengok orang makan, budak teriak buku apa, tak ada makan ni, ikut landung Baitul Mal, kira cara orang Madinah, orang musafir, tu pemimpin, orang kaya Abdul Rahman bin Auf, berjalan di mana, budak-budak suka, makan ni taburan, dalam masjid, bagi sepasir-sepasir, dekat nak bosor, dekat nak raya, sama raya, pakai semua orang dapat dengan pernegaan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Allah bagi kekayaan pada orang hati bawah, sebab amalnya kata aku kena, tapi, dia Allah marah, bakhil dengan bakhil, sangat tak dekat sunat, zakat pun tak bahu. Okey, tanya zakat lah ana. Hei, kerja malam haid, tanya zakat lalu. Ia berasa kata, hak dia zakat. Ingatlah kita tanya ulama. Zakat ni untuk nak bercucikan harta kita. Baju cemar kena basuh. Kereta kita tak naik cemar, kita basuh. Rumah kita sapu. Harta kita nak basuh dengan apa? Dengan zakat. Baju cuma boleh basuh, tapi dia harta cuma lok dia dicapur gaul habis duit bunga, duit lakak, duit gapo tak padu, tak hanya khabar dah, dia jadi cuma habis harta dia. Nak basuh tak leh, getok le sungai balai pun basuh tak cuci harta kita. Hingga kata dia cuma ni dia berjakit siapa keturun ni, siapa anak cucu dia. Kisah besok berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz, bersihkan harta dia, Baitul Mal dia tak terasung, dia jaga harta tengah, dia jaga puteran ni, anak tak ada pakar, tak ada makan, hari raya pakai baju tak apa, tak apa lagi. Anak teriak jumpa dengan pak, ambil kain-kain kelebung, boleh mulut. Umar panggil, main sini, main sini. Nak masuk dekat aku abah bahu, menangis teriak. Umar berhenti. Tanya isteri dia, dek, anak tiap apa? Isteri dia kata, abang, ya Amirul Mukminin, duk berjalan tugas hari ni, duk gaduh dengan orang kampung, gaduh dengan rakyat-rakyat, duk jaga keadilan bak agama. Besok paling tengok ke anak ke dak. Anak kita makan roti dengan bawang mentah. Kamu tak faham, orang makan nasi ni yang habis sekali makan garam, tapi orang yang makan roti, dia tak ada orang nak makan gapo, minum ais jeruk roti kering, dia ambil bawang tu buat ulai baru-baru makan. Bawang bau busuk. Umar tak suka anak dia bau busuk. Tak suka sebab Nabi tak suka bawang mentah. Umar jaga anak dia sampai tarikh tu, tapi anak lapar. Nak makan wei lalu sikit nak telan roti wei sedap sikit baru dengan bawang. Isteri kata, "Baik, abai Amirul Mukminin paling asyik tengok ke anak." Umar kata, "Anak, aku rela tengok anak aku tak ada makan. Tapi aku tak jam rapah rata jamu rezeki pelamun ni tak kira hari halal untuk nak mewahkan anak aku. Aku tak jam nak tengok di akhirat kena bakar. Hari raya duk apa baju ni ke anak?" Umar tanya, "Fatimah dia buat ke apa? Ni anak kita nak akan baju." Orang lain pakai baju, nu beli lah, kau tengok potong nu. Kau nu brand tu brand nak pakai hari raya ni. Anak kita tak ada. Habis, carilah hok baru. Paling kurang dia malu kita tak apa anak Tak ada. Nak pakai tak ada. Habis saya bagi pengesyorah sikit. Okey, tino yang mudah nampak kalau benda ni. Gapo? Abang duk kijo duk jadi orang apa-apa ni pentadbir ya ada ke Baitul Mal hok tengah wazifah tu hok bayar gaji gapo tu Umar tu Umar bin Abdul Aziz tu tak ada nak makan bi dak hok mulai depan abang gi royak ko orang jaga harta tengah Baitul Mal tu ambil hok mulai depan keperluan kita gaji panggil gaji ya deh. Duit ni kita boleh pakai, tapi pakai tu hok boleh ni, hok boleh depan tu tak akan lagi. Gi mitok dulu.
pas bulan depan kita oh lah bulan depan tak raya nak pakai hok ni hok raya ni. Saya nak soba bulan depan tak makan tak apa. Ah nampak juga. Tak apa-apa tak apa. Nanti abang pergi kecek dengan orang jaga duit Baitul Mal. Duit tengok. Duit hok umat. Umagi oya. Raja ni dak kecek ni. Khalifah. Khalifah ni raja raja dunia. Usman menetah tiga suku dunia. Tu zaman tabi'i lebih kurang. Ada royak dalam kitab saya tak ingat. Australia masuk dalam Kuwait, masuk dalam banyak negeri-negeri hak Umar bin Abdul Aziz duk menetah. Kayolah duit asir tu, duit hasil ni, duit ni. Tu Baitul Mal. Ya gi royak kata menteri royak tu, hey, ada nak sorak sikit. Gapo? Nak ayo tanya hari dah. Lepas tu, duit hok bulan ni tu, saya guna dah hok bulan depan. Oh, bulan depan tak sapa lagi. Yolah. Nak ambil dulu bulan ni. Bawa sapa bulan depan, saya tak sir lah. Supaya nak beli baju raya wik anak. Nyanyo kok tengok pakai baju tapong. Isteri duduk tapong. Okey, jaga Baitul Mal kata kan? Ya, tak apa. Amirul Mukminin. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya ambil. Tapi Amirul Mukminin wak sin eh sin sanya jaga wak isyarat wak tulis lesen tangan lah. Kata ambo ni akan hidup siapa bulan depan. Saya nak ambil duit hok tengah nak pakai hok bulan depan duit gaji saya, saya nak pakai untuk hari raya. Sin Umar bin Abdul Aziz akan hidup siapa bulan depan. Kalau tak lesen saya nak bagi tak leh. Umar ambilkan serbai masuk dalam mulut. Hai anak aku, pakatlah baju tapong. Abah tak rela ambil harta tengah, ambil duit orang ramai untuk nak mewahkan kehidupan sendiri, untuk nak mencomekan, berengkan pakaian kita, untuk nak mewahkan kenderaan, untuk nak menjangkakan anak isteri kita dengan duit orang tak tahu siapa. Baitul Mal, orang kupa untuk agama, kita nak pakai untuk anak isteri. Nah mungkin Fatimah sabar saja. Abah tak boleh sabar dengan api ni aku di akhirat nanti. Kehidupan tah dunia ni Allah Ta'ala bagi gapo susah sangat. Tapi hari mati Umar bin Abdul Aziz, Allah buat gapo ke dia? Marwan bin Abdul Malik, hari mati mayat gelepah. Anak yang kata hidup kelak semula. Buat ulama-ulama kata bukan hidup. Mayat takut nampak azab kubur. Umar bin Abdul Aziz buka muka setiap orang khalifah dulu nak masuk kubur, buka muka. Semua hitam belaka. Belum nak mati Umar kata siapa kubur, buka muka aku hati tengok. Aku takut. Sebab hak dulu pada aku dulu muka hitam belaka, tak paling kebelak, tak star ya. Mayak paling kok lain muka hitam. Buka mayak aku rati. Umar bin Abdul Aziz, apabila mayat sapa kubur, surat di langit. Sahabat lekra, radiyallahu anhum, tabi'i tak ada dah. Umar tabi'i, tapi surat mai. Bara'atun minallah li Umar bin Abdul Aziz minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Allah telah selamatkan Umar bin Abdul Aziz daripada api neraka. Surat belaya-belaya jatuh tak ada. Orang ambil. Tak nak buka dah banyak dia. Allah tak surat tak dunia lagi. Pah puak ni. Puak hadap mewah, hadap berani ni. Lepas pada meninggal zaman ke zaman, zaman ke zaman. Anak hak lapar tadi. 12 orang anak Umar bin Abdul Aziz. Allah akan darijat berlaku. Hak ni jadi hafiz. Hak ni jadi hafizah. Hak ni alimah. Hak ni jaga pentadbirah. Hak ni kehidupan berkat. Tapi no. Buat hak tak nak jaga harai halas. Gapa dia saja ni? Nak mewah mata ni? Tak kira harta dia ni? Gapa jadi? Anak-anak duduk kat sejik minta sedekah. Tak ada tak batir di depan masjid. Dia kata gapa? Ni sejik hak ayah ku buat dulu. Sejik hak kewa, hak ku turun aku ni. Masa dia jadi khalifah, masa dia jadi ketua-ketua ni. Dia duduk hidup sejik ni. Nak masuk sejik nak bayar. Anak-anak orang yang kerebel-kerebel jadi minta sedekah depan masjid. Tapi anak orang yang pakai baju tapung masa petang deberih hari itu. Tiga suku dunia hape-hape ni. Umar Usman tu cerak dah. Usman tiga suku dunia. Lepas pada tu pun
Hingga masa mana mari berubah Spain mengatasi oleh rakyat Muslim. Awal-awal tiga suku dunia Muslim. Negeri Bukhara, Bukhara tempat Imam Bukhari. Sampai sekarang lani tu ada tempat ambil asmaye ribu-ribu peli. Kita orang kampung 400 saja. Kampung kita 400 orang asmaye. Peli berapa? Untuk nak terima wida dengan orang asmaye peli mencukupi. Sampai 100 peli orang kampung kita ni. Tak apa. 45 peli padai orang setiap kampung. 10 20 peli terik. 20. Kok nama tu? Dia mari semaya raya, mari semaya jemaah, dia ambil semaya. Tapi masa tu maju Islam, ribu-ribu peling untuk jaga orang ambil semaya. Hidup suasana Islam. Tapi apabila pemerintah yang zalim, Allah tukar lipat. Islam jatuh, Allah pusing ambil orang lain. Kisah masyhur di zaman. Di zaman apa ni? Allahumma salli wa sallam. Cengkis. Bukit orang berikmin. Pemerintah mukafir yang fatah andap nen nailo Cengkis Khan orang miskin makan tikus bakar tekah dia belum jadi pemerintah. Bini dia orang buat lari, orang zalim, orang buat nyanyi dia. Tapi akhir sekali dia akik tangan tak bukit 3 hari 3 malam. Syekh Yusuf tulis kisah dia, akik tangan tak bukit 3 hari 3 malam tak ada duduk. Hei Allah, hei Rob orang Muslim. Dia panggil Tuhan orang Islam. Sebab dia bukan Muslim. Dia kata Tuhan Muslim, tolong aku. Aku kena zalim. Aku kena wak nyanyu. Anak dia orang wak kenak bini dia, wak kenak harta dia. Zalim dia ada. Tiga hari tiga malam akik tangan gitu lengok ke langit tahu ke. Sorok orang biah mari. Uktulhum. Cengkis Khan, uktulhum. Lawan dia, bunuh wak ni semua. Cengkis Khan cabut dan duduk tahu belakang kuda. 7 hari 7 malam tak turun tahu belakang kuda. Makan ke apa? Tak ada air kecing kuda minum, air kecing kuda. Tahik kuda makan. Sebab tak ada masa dah. Tak ada masa dah. Hari ni nak mengatasi so. Dalam sejarah dunia hak samut nombor satu fatah Cengkis Khan. Juta-juta orang bunuh serai. Berapa negeri dia fatah. Sungai Dajlah, sungai dalam air dia jadi hipai, jadi merah. Kitab dibakar, darah dicuah dalam sungai. Buku gapo kena zalim. Ingat baik-baik. Mazlum. Daya ke tangan bukan Muslim pun Allah terima. Sebab hamba Allah. Daya akik tangan sebab orang buat nyanyi ke dia. Cengkis Khan orang buat nyanyi ke dia akik tangan. Akhir sekali dia mati dalam kapal. Mayat dia hari ni cari tak jumpa. Sebab hari mati dia ni hujan 4 bulan tak serat. Gali mayat dalam hujan. Masa nak mati ni umur 70 tahun. Wayak komentari dia kata ke apa? Boleh nak panjang mu? Betul dia kata tak boleh. Siapa jam mati? Umur nak panjang tak boleh. Akhir sekali mampu. Mayak dia pergi sipir satu kebun. Dalam kebun. Pohon kayu comel. Bila gali, mula hujan turun. Kamu siap, hujan turun. Siapa kata orang nak kita tengok kubur tak boleh. 4 bulan hujan tak berhenti sikit banyak gitulah. Siapa kata tumbuh rupuk, tumbuh hutan semula. Kita tengok tu jadi hutan. Tak cek kata kubur mana. Tu raja dunia fatah besar sekali lah dunia. Akhir sekali kubur pun tak tahu. Tapi Allah tunjuk setelah kehidupan dia 70 tahun Allah bagi mengikut dia nak. Sebab dia kena zalim. Adik-adik saya Muslim, kita jangan zalim. Ramadan Mubarak nak mari duk ni. Rajak duk dengan kita ni. Gapa bulan Rajak Allah Ta'ala hadiah pada kita ni. Berkat. Satu amalan yang berkat untuk selesai masalah kita semaya. Allah bagi pada umat ni tak biasa bagi pada orang dulu. Orang dulu ada maya dah? Ada. Tapi maya tak ada baca tak ada baca Al-Quran. Dan mereka semaya tak suka kita. Semaya kita ulama kata Allah Ta'ala bagi mengikut amalan 7 lapis langit malaikat. Nabi tengok malaikat duk ibadat tabukit tu, tak langit tu. Turut tu amalan tu dihadiah untuk umat.
50 waktu mula-mula Allah bagi, tapi Nabi kurang tinggal 5 waktu. Pahala siapa jaga semaya 5 waktu, Allah bagi sama dengan 50 waktu. Kekuatan para malaikat hok tak bersedekah ke Allah, hok sujud, dok qiyam, dok rakaat, umat ning siapa dia ambil semaya mari guna lagi dok pe yakin dengan semaya, Allah bagi kekuatan. Zohiriyah ni pun pandai lah, tapi kita tak ada nak situ. Maksud orang okay, hari ni semaya ni satu warzish kan ok am langkai tidi tisut yang ini ya Allah sipas sendiri. Satu doktor di Amerika orang Tino, bukan orang Islam, orang Kristian Katolik masuk Islam dengan sebab tengok urat darah dalam kepala. Siapa biasa tengok atik surat otak, gambar otak manusia kepala waktu ada otak yang lukis berarti molek-molek otak dalam kepala supaya orang duduk sujud. Mufidil Oleri nama dia lebih kurang Tino. Tino doktor duk kaji otak manusia ni kalau kepala ada urat, kalau urat darah ni kalau likum dunia boleh tiga keliling. Lepas tu ada urat darah, beberapa urat ni darah tak berjalan, mai suci. Urat ni darah akan berjalan apabila kepala renuh pada hati. Otak widuk renuh pada hati, hati duk sini, otak duk sini. Selagi mana otak duk rendah pada hati, darah ni, urat ni darah tak jalan. Tapi ia tak ada perlu pada berjalan semua. Urat ni ia nak 5 kali sehari ya, pagi, tengah hari, petang, batu malam. Ia kaji otak ni akan jalan darah waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Bahaya tak jalan kalau duduk betul gitu. Ya jalan darah ni apabila turun pada hati. Ya tengok ni rupa semaya dalam Islam. Itulah. Seorang Kristian Katolik, doktor besar di Amerika, terima Islam. Kalau tengok dalam YouTube, YouTube ada. Dah jadi Islam lah sebab kaji otak. Rupa otak, rupa orang duduk sujud. Darah dia berjalan masa sujud 5 kali sehari. Ya tak ada nak berjalan semua. Hak lain tu nak berjalan semua. Tapi urat ni dia nak 5 kali. Umat yang mana semayat, Allah bagi cergah otak dia. Siapa tak jaga semayat 5 waktu tak semayat atas cidik. Sebab orang cidik lah dunia, jaga semayat dan bawa umat semua semayat. Bahkan semayat banyak pula tu, menghidupkan otak. Banyak mana kita sujud dengan Allah, Allah cergah otak. Sebab setan tipu, jangan sujud ah aku cidik. Dia rasa kata tak semayang ni cidik. Sebab tu dia hari ni jaga baik-baik, jaga anak semayang. Nabi SAW hari beranak, Allah ambil tubuh Nabi sujud. Tak ada manusia lah dunia ni beranak sujud lah. Muhammad SAW SAW tubik tak bida sambut, tak depan muk, golek sujud. Bahaya tak sujud. Sujud ni 7 anggota. Dahi 2 lapak angin, 2 lutut, 2 kaki, ibu kaki, jari kaki. Ya bukan gitu. Kau ni ikhtilah sekecek lah. Tepuhlah kaki. Kalau Hanafi tepuhlah apa dah. Kau tu botok gitu besar lah. Kau kita ni sepik sikit, masalah sikit. Apa nak ayat kata 7 anggota duduk tah muka bumi sujud. Nabi Allah ambil sujud kepada Allah. Dalam seminggu ada 7 hari. Sujud 7 anggota ni. Syurga ada 7, langit ada 7, bumi ada 7. Syurga lapel lah Jannatul Firdaus. Sujud 7 tanda. Allah ambil Nabi sujud hari beranak. Tak ada manusia. Sudah sujud, cengok pala akhir hari. Asyhadu. Tak ada kata tunjuk langit ya, cahaya tu baik. Aminah kata anak aku akan bawa cahaya seluruh dunia. Memang benar. Hari Nabi nak mati, dengar deh, ambil awal, awalu wa akhiru. Ambil awal Nabi sujud. Bila Nabi nak mati, dia tak riba Aisyah, Nabi kata apa? Ummati solat. Ummati solat. Umatku jangan main-main dengan semaya. Umatku jaga semaya lah. Pama malakat aimanukum. Lemah bawah tangannya kamu. Ayah ibu, buat suasana anak semaya. Pemimpin jaga rakyat semua semaya. Suami jaga isteri semaya. Orang tino semaya di rumah tak apa. Orang best semaya selalu. Pahala jemaah juga dia. Anak tino semaya di rumah tak apa.
Anak yatim yang balik, semaya di masjid. Kalau tak balik, rumah tak apa. Tak maya pun tak apa. Budak kecil. Tapi hok nok orang tua buat gambar semaya, we tengok. Ibu-ibu semaya awal waktu, as-salah. Hai umat aku, ummati salah. Hari beranak Nabi sujud, hari mati, nak mati Nabi sebut. As-salah. Buat ngeperbuat teh lagi, guna kecek peh lagi. Sunnah Nabi kadang ngeperbuat teh, sunnah Nabi kadang Nabi kecek peh. Nabi buat belakang, we tengok buat semaya ni. Hai umat Muhammad, yang elok lah orang kampung tak semaya, yang elok lah. Lah anak kita besar dengan tak semaya. Jangan elok lah pemimpin semua rakyat kita tak kasih pada semaya. Sebab Imamul Anbiya kata as-salah, ummati salah. Umat aku jangan tinggal, jangan buat main-main. Jaga semaya serta jaga orang bawah tanggungnya kamu. Suami jaga isteri. Jangan elok siapa kata berjanguk saya nak basuh make up tak apa klik kodoh. La. Jangan jaga anak takut tidur tak cukup. Kau muka jago semalam, duduk maya subuh takut tidur tak cukup. Kat nama ni satu perasaan area ni rehat tak cukup bahaya. Hai tinggal semaya dengan sengaja tu bahaya lagi. Ayuh ibu, jangan lepas sangat. Tapi jangan siapa kata lemah lembut nyanyo nak gerak, nyanyo nak suruh isteri basuh. Mahanyo alat jangok dia tu. Malahnyo, malunyo, nyanyonyo nak royak ke anak hari nikah. Giwak maka tak salah, jangok tak salah. Tapi jaga sikit, jaga perdah dan jaga semaya. Siapa nak basuh 4,000, 8,000 sekali jangan. Nyanyo-nyo habis duit. Hai mati nyanyo lagi. Nyanyo-nyo anak nak bangun subuh, mati tanpa semaya nyanyo lagi. Hai umat Muhammad, pemimpin semua jaga rakyat. Ayah ibu jaga anak, suami jaga isteri, umat jaga umat. Orang kampung semua jaga sama kita, ha? Kita adik-beradik ni innamal mu'minu na ikhwah. Orang beriman adik-beradik belakang. Bagi kita umat Nabi, Nabi mana so ya, umat tung wahidah so ya, jangan belah lagi. Hari ini dah musim milih, yang panggil election. Tak apa, sebab negeri umat kita ni panggil undang-undang kena berihan, kena tadbir. Tak apa, nayuk nak tadbir sini, oboto tadbir sini, untuk menik kapo sosok-sosok hak kita ni tadbir, racangnya kita apa ni udungkan apa kita nak buat, cara kita tak apa, buatlah. Hak ni kebaikan berlaku, hak ni pun awak baik, hak ni awak baik. Tapi jangan selisih paham, jangan caci mencaci, jangan tuduh gimari, jangan cemarkan orang lain, cucikan kita. Sebab Nabi kata la yu'minu, tak beriman kamu. Kalau tak kata tuduh orang, cemah orang nak baru kita, jijak pala orang untuk nak naik kita, bukan cara Nabi. Pemimpin petadbir tak apalah guna royak kebaikan kita, tak apa ni kebaikan yang kita nak buat, kebaikan kita nak zahir. Tapi keburukan orang jangan ada fitnah, jangan tuduh, jangan jijak orang untuk nak naik kita, jangan cemah orang untuk nak bersih kita. Muslim kalau jasadil wahid, kaki kita cuma kita basuh, kaki kita sakit kita masuk ubat, kepala sakit tangan cari ubat, kaki berjalan. Kalau jasadil wahid, pemuda tak semaya adik-beradik kita, pemimpin zalim adik-beradik kita, wanita dedah orang adik-beradik kita, nak buat macam mana eh? Pakat piping orang kampung semua buat suasana agama oleh kampung tu imej duk fikir tu nebel nayuk orang botol buat macam mana. Ha, budak-budak anak yatim ada kikakam dia boleh setahun sekali. Ha, wanita-wanita hak suami tak ada, macam mana video ada kerja buat, macam mana anak-anak yatim hak tak ada kebolehan untuk nak ngaji, ha? Tun dia tak ada, nayuk fikir, tuk mana fikir, tuk nebel fikir, ha? Pumdoi dia ni sebab dia tak ada harta, nak buat macam mana ambil baitul mal kau, buat satu baitul mal tolong anak yatim, buat satu sekolah sini tempat sambut anak yatim, buat satu kerja kejakan untuk wanita-wanita berjahat ke satu fikir nak ujagakan keselamatan umat. Takut kau hok ni tak ada kerja dah, mak dia juga tak ada kerja, anak dia pun nak mengaji tak leh, lok ngah tak mengaji, lok ngah orang tino tak tahu gapo. Siapa tanggungjawab ni? Orang yang ada kuasa. Sebab tu deh, saya nak kecek khas maya, tapi puco dia semua ni kita kena tanggungjawab. Nabi sebut semaya, mati pejam atau solat. Tapi nak hidup semaya, hidup solat, kita kena tanggungjawab. Ayah ibu, pesan malam ni, malam belum saya nak doa ni, nak pesan pada ayah ibu semua.
Jangan awak main-main dengan sembahyang. Hancur keluarga, hancur kehidupan, hancur perniagaan, hancur pangkat kamu, hancur harta kamu, hancur keturunan kamu, bunuh keturunan kamu kalau awak main-main dengan sembahyang. Sebab Nabi kata, orang main-main dengan sembahyang, orang ni putus agama. Orang putus agama ni kita, sehatta mari dia buat apa, orang kat ejek sunah Nabi. Seluruh dunia bangun lah. Sisi tangan baju lah. Orang bakar Quran ni. Gapo buat kita ni. Sisi tangan baju belakang. Kita nak bakar perapis. Bangun ni. Hak bukit Islam. Kalau boleh. Sebab ejek Muslim. Hinakan sunnah Nabi. Pelekehkan Muhammad. Tapi kita tak haba. Anak Muslim. Tinggal semaya dengan sengaja. Anak Muslim. Hak duk ngaku kata Muslim. Dedah orang yang tak ada harga dah sekarang. Kita tak haba. Nabi kata orang putus semaya. Orang Islam hak tinggal semaya. Kita terlupa. Kata leh umur kita. Anak tak jaga semaya. Pemimpin terlupa. Kata rakyat leh kampung tak jaga semaya. Suami terlupa. Kata isteri dah kena agama. Isteri terlupa. Kata suami dah kena agama. Sebab main-main dengan semaya. Ummati solah. Ingat. Karena hadiah ni daripada Arash masa Mi'raj bawa semayan ni hadiah tak ada gapo sahabat atau gapo ya Rasulullah kena tak ambil 5 bulan sebab orang pahal kata semayan ada hakikat sebab tu umat Muhammad adik-adik saya semua hamba Allah Allah bagi kebaikan pada kampung kita semua peluk deh peluk gapo peluk suasana kita duk jaga dah Allah we Allah istiqomah lagi. Kebaikan saya baru mari kali pertama tapi apabila tengok cuaca tengok orang kampung tiga terbekah laki-laki perempuan pemuda lepas tu pemimpin tu berlaku hai tengok gambar ni kekuatan ada ni kita guna tak ada 5 butang ni retina orang tua budak pemimpin rakyat semua ni kalau dia duduk itu. Kalau ada jari ni saja tak lewat gapo, dua ni tak lewat gapo, tiga tak lewat gapo lagi. Kita oleh ngapung super tu. Ni nak we boleh pergi wajak, pergi rapak nak. Kalau nak muai ya pakai kalau dua butang ni tak lewat, tiga tak lewat lagi. Ni nak muai ya kepari ni. Kekuatan kampung kita cukup ada wanita muslimah yang jizbah agama, ada wairul jizbah agama. Pemimpin fikir pula. Fikir orang tua ni nak buat talih nak pakai orang muda. Sebab tu ni, gapo saja kamu telah buat dah kebaikan, peluk baik-baik, jaga istiqamah. Saya nak royak talih saya tak tahu. Tapi hak saya tahu boleh tengok gambar hak Allah royak 1000 tahun lepas. 2000 tahun lepas. Allah aku nak tunjuk suasana ni mengikut amalat orang kampung aku kena. Hai adik-adik saya deh. Saya pun nak tupai lah amalat orang sini juga. Nak tupai apa? Tupai amin kamu. Tupai doa kamu. Saya nak sebut doa kamu amin. Sebab dalam majlis doa ni Allah kena sore pada. Istimai doa ni ada sore hak doa makbul. Amin dia Allah kena cukup. Supaya semaya kan? Apa duk kaca jemaah. Kalau sore Allah terima sebab kena jemaah cara Nabi, Allah suruh mereka tulis. Khosyuk belaka. Borang pun habis. Pun beli walimah, kilo puluh teh. Ada buruk setih. Harga supaya sekilo 80 katakanlah. 50, 60 ikutlah mengikut. Buruk pun harga 50. Sebab ia capur. Kalau beli sutih-sutih, orang tak beli yang buruk. Semaya tak kosyok tapi tu imej kosyok sore, makmum sore, duk bucu tu sore, pandai lah. Sebab tu malam ni saya yakin deh, adik-adik duduk depan saya pun, adik-adik tadika baik, dan muslimah baik, pemimpin bersama saya. Tak tahu siapa baik lah. Malam ni saya tengok suasana sini mata, dengan tawajuh orang tak gerak, duk dengar boleh berdiri pun ada. Semua tengok kebaikan saya. Hak tu mata kamu tengok, telinga kamu dengar, hati kamu suka, alhamdulillah. Moga-moga Allah terima suka baik kamu, Allah bagi pada saya. Tapi hakikat adab dia tahu nah. Tahu ke tak atas hari ni saya dengan kamu tak serupa dua. Saya duduk tinggi, kamu duduk rendah. Yang kedua, saya kecek, kamu dengar berapa ratus orang dengar. Ni zahiriah. Tapi hakikat di sisi Allah. Akhirat Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok kecek peh, Allah tak tengok atau orang ni orang dengar yang ramai, orang tengok yang ramai lah. Allah tengok keikhlasan dan amalan baik atau punya. Sebab tu saya tak biasa rasa puas hati, tak tahu orang ramai, tak biasa rasa mencukupi. Takut sama royak semua, dua royak ke admin pada kita ni.
Kalau boleh lari nak lari. Pasal nak dengar orang atik kita tak say dah dok. Kecek pe tubik soso ni kena jawab dengan Allah belaka. Tapi tak ada arah lah mesyuarat dengan ulama, mesyuarat dengan tok guru saya pun sangara. Hanya macam mana bapa ustaz, royak kau tok guru saya pergi royak di luar negeri. Orang apa nak minta ni, orang-orang dari wilayah kita nak minta, saya tak tahu gapo, saya tak sepenuh banyak kalau lagi. Saya tak molek. Tapi jawab guru macam mana? Membuat berterusan. Hanya jaga keikhlasan. Mu niat nak baik kemu sudah. Ni maksud saya malam ni mari ni. Belah dia mau nak royak kesoh gapo oleh gapo nak royak boleh gapo. Saya ambil belaka. Tapi maksud ni. Kecek ni nak masuk oleh ni. Ni masuk kau ni turun oleh ni. Hari ni kamu duk jauh ni sorah pikir tak apalah. Hak hakikat sungguh dia masuk kau ni. Turun kau ni. Saya takut sekali kecek banyak duit orang dengar tapi amalan tak ada lagi kehidupan. Berhenti kecek tak kena juga sahabat kata Rasulullah, hamba tak sepenuh lagi boleh royak kau orang. Nabi kata boleh. Hamba tak ada buat lagi benda tu boleh ajak orang, boleh. Hamba tak ada tinggal lagi benda tu boleh lari orang suruh tinggal, boleh. Orang curi kena lari orang curi. Pas kita hari ni kita semaya tak boleh jaga kau orang semaya. Kita boleh jaga daripada benda haram, benda mabuk. Tak boleh royak kau kat orang kampung. Selamatkan wijauh anak muda daripada benda mabuk, benda kaya. Tak boleh royak kan? Allah jaga kita dah, kita kena jagalah. Bukan tak ikut demo, anak demo. Ikut demo, kampung demo, pemimpin tak untuk email tak padu. Untuk nembes situ tak padu, tapi kita tak gaduh. Lah, kita umat na, kita muslim na, kita adik-beradik na. Nak lock gitu tak boleh. Sebab tu dia adik-adik saya semua. Kamu hadut depan saya ni. Siapa saja tak tahu. Allah kena tangan dia. Allah kena amin dia. Allah kena hak yang susah tu. Dengan agama sikit yang padat. Bak malam ni saya nak tupai dia. Tangan-tangan kamu lebih lagi. Kita letih jok pagi ni. Nak buat sambutan. Nak buat gampang kita ni. Saya mari dua je ya. Klik. Tapi orang sini letih jok pagi. Dia ditolong pemimpin kita. Jumpa saat ni ngang-ngang sang tu okay. Jok pagi lagi letih. Tapi okay, pagi persatu weh. Kasih saya lah kapung. Kena bantu. Ni kena mari duk celek mata dengan maulana. Duk ceramah duk kecek lagi. Satu pengerben ni Allah kena gapo saja yang ada oleh amalan kamu mencukupi oleh ni. Sebab tu deh saya nak upai sikit. Tolong tak ada tangan ni. Lepas tu hati ni kita kena yakin kata Allah terima. Malam ni kita kena tok lah hati kata Allah terima majlis aku. Allah terima doa malana doa minta ni. Allah terima aku juga. Allah terima anak aku. Eh? Keikhlasan kamu sore pada dah malam ni Allah Ta'ala terima. Saya tak sebenar. Saya tak molek. Tapi duk belajar nak wih molek. Saya yakin satu hari Allah bagi molek pada fok kita. Supaya sahabat jahiliyah jadi radiyah sebab belajar sebab usul. Nih, semua niat berlaku dia lepas pada ni sakut pada manusia kita minta maaf, orang sakut dengan kita kita maaf. Lepas tu pada jadi asbab nak sambut Ramadan dah kita takut Ramadan tu tak terima, takut etikah kita free, takut Lailatul Qadar kita free. Perkara yang sebut ni jaga hak ibu apa, jaga bab kota tak lup, jaga benda mabuk. Orang tina tak ada mana benda mabuk. Hak jatik orang tua tak ada, tapi tak boleh kira lah ni. Janggut ubay rambut putih dah pun duduk keliling puyuk hitam dengan warung dah lagi. Tapi bukan semua lah nak jaga. Buat macam mana ni? Selamatkan benda ni. Tak ada kata lah. Orang manusia ni salah silap. Ada belakang. Tapi Allah kena orang salah. Orang tobat. Orang bikin diri. Kullu bani Adam khata'un. Allah kata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu tu ada ni ada salah belako. Sebaik-baik orang salah, orang bertaubat sedar diri. Sebab tu malam ni saya nak doa pendek-pendek rekah-rekah, tolong tak ada tangan dan beramin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu fa'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwal الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راهم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا غفار يا جبار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. متى لحقوا يبون نكامي ولني وسب جدي أسباب مغفرة كأبون نري بدا أنك يا الله. والله ما أهل أيها إبو كامي ولكي لكي دا perempuan pemuda
pemuda dan pemudi, pemimpin dan juga rakyat, ya Allah. Dengan peribunan persatuan kami, kasih saya tolong menolong, ya Allah. Cuculah rahmat, barakat, hifazah, maghfirah witimbul di kampung halaman sini, ya Allah. Lebih lagi kami buat peribun di masjid, ya Allah. Kamu nak masuk dalam masjid, duduk tak dulu. Kami duduk di sini ini, ya Allah. Moga-moga akhirat esok bawa wafat kami semua boleh guna masjid sebagai jadi kenderaan masuk jannah kau, ya Allah. Dan bawa pemuda semua hadir malam ni hati ikat dengan masjid, ya Allah. Hak mana Nabi engkau bagi tahu 7 golongan yang boleh duduk bayat arasy di akhirat nanti. Salah satu orang yang ikat hati dengan masjid, laki-laki yang makmur imarah masjid, ya Allah. Ikat aku sebagai, ya Allah. Jangan jauh dengan masjid dan anak laki-laki aku semua, ya Allah. Dan pemuda adik-adik aku semua sini, ya Allah. Oh Allah, jangan biar doha kota takluk butuh hubungi. Kami baik, adik-adik kami baik dengan ayah ibu pun, ya Allah. Banyak aku dengar-dengar berita duk ngadu, ya Allah. Hari ni anak buat zalim dengan ibu, ya Allah. Masa sahabat dulu nak mucat zalim, Nabi wayak kemuk suruh maaf baru gerak lidah mucat, ya Allah. Akhir zaman hari ni banyak anak-anak neraka, banyak anak-anak kasar, ya Allah. Hidup akhirat kehidupan macam mana, ya Allah. Dulu Nabi ada tak apa, hari tu mak ya nak marah pun Nabi kosek nak bakar mak ya maaf. Tapi zaman sekarang, ya Allah, aku tengok ke mata mak titik air mata kanak-anak. Aku tengok ke mata mak titik air mata kanak-anak menyakiti. Ya Allah, maaf pada anak-anak semua. Ya tak tahu, gerak hati ibu apa semua. Maaf pada anak aku seorang, ya Allah. Masa muda itu pun masa tak ada lah ni ku tinggal pula. Ibu aku kadang-kadang titik air mata ingat tak bukan kata kesakitan. Ingat kata anak tak ada masalah semialah. Aku minta izin siap kali pun. Aku minta izin. Tapi munggu hati ibu ku boleh maaf aku, ya Allah. Ibu aku redha atas perjalanan aku untuk kerja agama. Berpisah masa budak buah suku. Berpisah masa ngaji je apa tahu. Masa sekarang ibu ku dah leka usul eh. Aku tak ada masa. Maaf aku, ya Allah. Maaf aku, ya Allah. Hanya umur ibu aku. Sumpah tu adik-adik ku duduk depan, ya Allah. Siapa ada ibu, pilih mereka untuk tak, untuk jaga hak dengan ibu, ya Allah. Kalau mati aku nak kena mana? Kalau mati adik-adik ku ibu rasa hati, ya Allah. Begitu juga isteri suami. Tak reda sore. Wanita oleh kadang suami tak reda, ya Allah. Tapi 80% isteri dia aku. Tapi 80% suami zalim. Selamatkan kami, selamatkan isteri kami, selamatkan ibu kami, selamatkan anak-anak kami, adik-adik kami, muslimin, muslimat, orang kampung sini, ya Allah. Wallah, dengan mereka kupu alam ni nak kebaikan, bagilah, ya Allah. Bagilah kebaikan pada mereka, pemuda baik, pemudi baik. Gapo hak biasa berlaku benda tak baik untuk sama kira. Nak kamu puji. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ha, kami berdosa dah ni, ya Allah. Tapi kami nak taubat dah ni. Fikir pun boleh ni, ya Allah. Aduh, tak ada nangis nak taubat dah. Rasa ucik, rasa besar, rasa lama, rasa maru. Oh Allah, oh Rahman, oh Rahim, kesiablah pada zaman kami jauh dengan Nabi ribu tahun ni. Yang elok kami lepas dengan tak jaga, ha, ya Allah. Mua yang aku nak jaga lepas ada Nabi tinggal. Oh Allah, jaga adik-adik kami semua. Jaga buat kami yang besar, yang bercampur dengan perkara yang fasik, ya Allah. Sapu zuhir batin kami, ya Allah. Buat sifat fasik lah hati, ya Allah. Jaga kejap meh. Jaga hati kami yang benci kok. Jaga kejap kami yang sakit hati orang. Jaga mata kami yang nampak kubuk ke Allah. Okay. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana salamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina عذاب النار وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم.